Hai semua, Assalamualaikum. Kali ni saya nak kongsi satu resepi yang ramai sangat orang suka, iaitu agar-agar lumut pandan. Okey, jom kita start. 5 helai daun pandan, yang ni saya gunting je dan masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan 1 cawan air dan kisarlah hingga halus. Lepas tu guna penapis je macam ni, tapis, dan saya tak perah je, tapis air dia sahaja. Okey, seterusnya ini adalah santan kotak jenama kara yang saya guna. Ini 200 ml ya. Gunting tepi dia, kemudian tuang dalam mangkuk macam ni lah. Kemudian masukkan garam untuk dapatkan ataupun naikkan rasa lemak tu dan tambahkan 1 biji telur. Kacau sampai sebati dan ketepikan dulu. Okey, next, yang ini adalah 20 gram agar-agar tali. Saya gunting sikit supaya senang nak hancur. Kemudian masukkan 5 cawan air. Masaklah sampai agar-agar tali ni hancur. Seterusnya masukkan air daun pandan yang kita dah kisar tadi. Yang ini adalah gula batu, optional sebenarnya. Tujuan gula batu untuk menjadikan agar-agar kita tidak berair. Kemudian masukkan 3/4 gula. Kacau-kacau sekejap sampai dia mendidih. Kemudian masukkan sebatian santan dan telur tadi. Yang ini optional, kalau nak letak boleh ya, berwarna hijau, kalau tak nak letak pun boleh juga. Okey, lepas tu sebatikanlah, kacau-kacau-kacau dan dia akan naik macam ni tau. Wah, nampak bubuih. Ini maknanya dah cukup masak lah dan bolehlah matikan api. Seterusnya tuang dalam bekas, pastikan bekas tu kita basahkan dulu tau. Kemudian bolehlah biarkan sampai agak-agak ini mengeras. Okey, ini dah keras lah. Dan cara saya terbalikkan. Bila kita letak air tadi kan, agak-agak ni mudahlah dia keluarkan daripada bekas. Macam ni. Mudah nampak kan? Okey, bolehlah potong ikut suka. Inilah rupa dia. Cantik kan? Kalau tengok bentuk agak-agak yang dihasilkan ni, dia cantik. Seketul-seketul macam tu. Nampak? Bila potong, dia elok aja, tak berair. Jadi sesuai sangatlah untuk buat jualan. Sekian saja perkongsian video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.